Viral video seorang suami yang memantau sang istri belanja bulanan. Namun yang menarik perhatian netizen, kala sang suami hanya menargetkan Rp150.000 untuk belanja. Jika lebih dari itu, ia akan marah kepada sang istri. Rekamannya juga diunggah akun Instagram @lambe_turah pada Senin 12 Agustus 2024. Dalam video disebutkan istri belanja harus dipantau jangan lebih dari Rp150.000. Hal ini disebut agar sang suami tak bangkrut. Netizen pun ramai-ramai berkomentar menyebut rumah tangga ini yang dimaksudkan menikah itu menakutkan. Di akhir video tampak sang istri hanya berbelanja Rp145.000 dan membuat suami senang.